Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam forum studi perbandingan agama dan kajian kristologi. Forum studi perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab, antara Al-Quran dan Bible. Studi perbandingan agama antara Judaisme, Islam, dan Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas mengenai pokok bahasan beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Sekali lagi, beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Ya, benar sekali. Beberapa hal yang tidak dapat dilakukan dan tidak dapat diperbuat oleh Tuhan. Pokok bahasan yang mungkin barangkali jarang dikupas dan dibahas di forum-forum majelis taklim dan pengajian. Pokok bahasan ini lebih dan sering dikupas dalam kajian studi perbandingan dan kajian kristologi. Pokok bahasan dan pertanyaan yang menjadi bahan perbincangan dan diskusi sepanjang sejarah oleh para filsafat dan para teolog. Alasan lain mengapa saya kupas pokok bahasan ini karena adanya kesalahan besar, pemahaman yang salah yang dianut oleh pihak gereja. Mereka mengakui dan mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha Mampu dan bisa berbuat apa saja semaunya. Itulah sebabnya umat Kristen atau umat gereja secara fanatik mengikuti dan mempercayai sesuatu secara fanatik tanpa dasar ilmu. Seringkali kita mendengar komentar, mendengar argumentasi dari umat Kristen. Mereka berkata, Bukankah Tuhan itu maha kuasa, maha bisa, maha kuat? Tuhan itu serba maha, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa berbuat apa saja, Tuhan bisa berbuat semaunya apa saja. Nah, ini adalah kesalahan besar, kekeliruan dan kesalahan besar yang harus dikoreksi. Dalam Al-Quran disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, bila Anda perhatikan dan bila Anda pikirkan, bila Anda renungkan secara dalam, ini tentu berbeda dengan arti dan maknanya dengan Allah maha bisa berbuat sesuatu. Allah maha bisa berbuat sesuatu. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, bila kita pelajari, bila kita teliti dan bila kita kaji secara mendalam, fakta dan realitasnya adalah bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, banyak sekali hal-hal yang tidak dapat diperbuat oleh Tuhan. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mampu untuk berbuat dan melakukan sesuatu, tetapi yang menjadi masalah adalah pertanyaan yang kita ajukan, pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, sesuatu yang bertentangan dan berlawanan dengan kodrat, sifat, karakter, dan jati diri Tuhan. Atau suatu pertanyaan, suatu hal, suatu perintah, sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk melakukannya, sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak bagi Tuhan untuk melakukan dan untuk berbuat hal tersebut. Atau dengan kata lain begini, Tuhan itu serba maha, Dia maha mampu, maha kuasa, Dia bisa berbuat apa saja dengan catatan, dengan kondisi, selama hal itu tidak berlawanan, tidak bertentangan dengan karakteristik, dengan sifat dan kodratnya sebagai Tuhan. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita ambil satu contoh sehingga saudara-saudara paham dengan apa yang saya maksud. Kita ambil satu contoh pertanyaan. Pertanyaannya begini, bisakah Tuhan menciptakan suatu batu yang sangat besar, yang sangat berat? Sekali lagi, bisakah Tuhan menciptakan satu batu yang sangat berat, sampai-sampai begitu beratnya Tuhan sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Pertanyaan kritis yang pernah dikupas oleh para ahli filsafat dan para teolog. Pertanyaan kritis
pertanyaan akademis, pertanyaan intelek dan kritis, pertanyaan yang mungkin membingungkan, dan juga sekaligus pertanyaan menjebak dan buntu. Bila Anda menjawab iya, maka itu artinya Tuhan tidak mampu mengangkat batu yang berat itu yang Dia ciptakan sendiri. Nah, kalau Anda menjawabnya tidak, maka itu artinya Tuhan tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu, sesuatu yang kita ajukan kepadanya. Jadi begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, apapun jawabannya, iya atau tidak, kedua-duanya mentok. Yang bermasalah di sini adalah pertanyaannya. Pertanyaan yang kita ajukan, pertanyaan yang kita minta, pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, sesuatu yang bertentangan, yang berlawanan terhadap sifat, karakteristik dan kodrat Tuhan itu sendiri. Mari kita ambil contoh lain yang lebih mudah dan sederhana. Pertanyaannya, bisakah saudara menggambar segitiga dengan empat sisi? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa menggambar segitiga dengan empat sisi? Jelas, ini jelas-jelas tidak mungkin. Mengapa dinamakan segitiga? Karena memang sisinya ada tiga. Jadi bagaimana kita bisa menggambar segitiga dengan empat sisi? Jadi sekali lagi, pertanyaan yang kita ajukan adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena itu bertentangan dengan sifat dan kodrat dan identitas sesuatu itu sendiri. Atau juga dengan pertanyaan lain yang sama dan serupa terhadap segi empat. Pertanyaannya, bisakah saudara, bisakah kita menggambar segi empat dengan lima sisi atau dengan enam sisi? Tentu saja tidak, tidak mungkin dan tidak bisa. Mengapa dinamakan segi empat? Karena memang sisinya ada empat. Jadi bagaimana mungkin, bagaimana kita bisa menggambar segi empat dengan enam sisi atau dengan tujuh sisi? Jelas tidak mungkin dan tidak bisa. Jadi yang bermasalah di sini adalah pertanyaannya. Kita mengajukan pertanyaan, pertanyaan menjebak yang bertentangan dan berlawanan dengan identitas, dengan ciri-ciri, dengan karakteristik sesuatu itu sendiri. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, tetaplah bersama saya dalam program forum studi perbandingan dan lintas agama dengan mengupas pokok bahasan beberapa hal yang tidak dapat dilakukan, beberapa hal yang tidak dapat diperbuat oleh Tuhan. Baiklah, silakan Anda simak dan Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama, Tuhan tidak bisa, tidak dapat, dan tidak mungkin melakukan dan berbuat sesuatu, sesuatu yang dapat merendahkan derajat, kemuliaan, dan keagungan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan tidak dapat, Tuhan tidak bisa, dan tidak mungkin melakukan sesuatu, sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak sepantasnya bagi Tuhan untuk melakukan, sesuatu yang dapat merendahkan jati diri, harkat, martabat, dan ketinggian dirinya sebagai Tuhan, Sang Maha Tinggi dan Sang Maha Penguasa, dan Pencipta alam semesta. Mari kita lihat suatu contoh, suatu analogi. Seperti kita semua tahu bahwa presiden, seorang presiden adalah pemimpin tertinggi, pemimpin yang berkuasa, pemimpin yang paling tertinggi dalam suatu negara. Presiden adalah jabatan yang paling tertinggi dan paling terhormat. Bayangkan bisakah seorang presiden suatu negara, entah dia itu Presiden SBY atau Presiden Jokowi atau Presiden Barack Obama atau George Bush, bisakah seorang presiden suatu negara melakukan aksi, telanjang, setengah telanjang, berdiri di depan panggung sambil berjoget? Bisakah seorang presiden suatu negara berdiri di depan panggung, di atas panggung, menari dan berjoget setengah telanjang, lalu disorot dan disuting, direkam oleh semua
media massa. Bisakah seorang presiden berbuat seperti itu? Tentu saja jawabannya tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang presiden, seorang pemimpin tertinggi suatu negara melakukan aksi dan perbuatan seperti itu. Karena hal itu tidak pantas, tidak layak, tidak cocok, tidak pas, dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang presiden sebagai pemimpin dan penguasa yang terhormat dalam suatu negara. Maka jadi demikianlah halnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi dan pencipta alam semesta tidak layak, tidak pas, tidak pantas. Tuhan pencipta alam semesta tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak akan berbuat sesuatu yang tidak pantas layaknya dia lakukan. Tuhan semesta alam tidak mungkin berubah menjadi manusia lalu turun ke bumi, lalu melakukan aksi setengah telanjang, lalu bunuh diri atau mengorbankan diri untuk menebus dosa makhluk ciptaannya sendiri. Ini jelas-jelas tidak masuk akal, tidak bisa dicerna dengan akal pikiran, tidak logika. Jadi intinya yang sudah pasti adalah bahwa lambang salib dan doktrin gereja adalah ajaran fiksi dan kebohongan belaka. Baiklah, hal berikutnya, beberapa hal yang tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa, tidak dapat, dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang berlawanan, yang bertentangan dengan sifat, karakteristik, identitas, dan kodratnya sebagai Tuhan. Baiklah, berikutnya, beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa, tidak mampu, dan tidak mungkin melakukan kesalahan dan kekeliruan. Mengapa? Sebab Tuhan adalah Maha Sempurna. Baiklah, kita simak berikutnya. Tuhan tidak mampu, tidak bisa, dan tidak dapat berbuat curang atau sesuatu yang tidak adil. Coba saja Anda bayangkan, bagaimana mungkin Tuhan berbuat curang, berbuat yang tidak adil? Tuhan itu Maha Adil. Jadi bagaimana mungkin Tuhan bisa berbuat curang? Baiklah, berikutnya, beberapa hal yang tidak bisa, beberapa hal yang tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin, tidak dapat, dan tidak bisa lupa atau hilang ingatan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan, bagaimana mungkin Tuhan bisa lupa atau hilang ingatan? Coba bayangkan bila Tuhan itu lupa. Bayangkan nanti di hari kiamat, orang-orang yang beriman, yang seharusnya masuk surga, karena Tuhan lupa, Tuhan memasukkannya ke dalam neraka, karena dia lupa. Sementara orang-orang kafir yang seharusnya masuk neraka, malah dimasukkan ke dalam surga. Ini jelas tidak masuk akal. Dan tidak mungkin terjadi. Baiklah, berikutnya, daftar beberapa hal yang tidak dapat dilakukan, yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak mampu, dan tidak mungkin ditaklukkan atau dikalahkan oleh makhluknya. Baiklah, berikutnya, beberapa hal yang tidak mungkin, yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak dapat dan tidak bisa berbuat kemunafikan atau suatu hal yang berlawanan dan berkontradiksi. Baiklah, berikutnya, beberapa hal yang tidak dapat dan tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak dapat, Tuhan tidak mungkin menciptakan Tuhan baru atau Tuhan yang lain. Ini jelas-jelas tidak mungkin dan mustahil. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan Tuhan lain? Karena fakta dan realitasnya adalah hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya ada satu pencipta. Hanya ada satu pencipta, sementara yang lainnya adalah ciptaan atau makhluk. Tidak ada Tuhan kedua, tidak ada Tuhan ketiga, keempat, atau tidak ada Tuhan-Tuhanan. Baiklah, berikutnya, beberapa hal yang tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa dan tidak dapat mengusir makhluknya dari wilayah kekuasaannya.
Coba Anda bayangkan dan Anda renungkan segala sesuatu, segala ruangan, segala tempat di alam raya dan di jagat raya ini, semuanya adalah milik, semuanya adalah di bawah kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu tempat, tidak ada suatu ruangan di bumi, di alam semesta, di planet, dan di jagat raya, kecuali semuanya ada di bawah genggaman, di bawah kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, berikutnya beberapa hal yang tidak dapat dan tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa berubah menjadi makhluk. Tuhan tidak bisa berubah menjadi makhluk. Baik dalam segala macam bentuk dan wujud, entah itu hewan, binatang, manusia ataupun benda-benda materi. Tuhan tidak mungkin, Tuhan tidak bisa dan tidak dapat berubah menjadi manusia. Coba Anda bayangkan, Anda renungkan dan Anda pikirkan. Tuhan itu bukan ciptaan, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu bukan manusia. Jadi ketika Tuhan berubah menjadi manusia, maka Dia bukan lagi Tuhan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam pokok bahasan ini. Pokok bahasan ini saya kupas semata-mata untuk menyanggah, untuk menyangkal kepercayaan dan ideologi pemahaman yang dianut oleh pihak gereja, doktrin gereja yang mengakui dan mengatakan bahwa Tuhan itu berubah menjadi manusia dalam tiga wujud. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Lalu Tuhan menjelma menjadi manusia, lalu mati di salib untuk menebus dosa. Jadi sekali lagi, semata-mata apa yang saya kupas dalam pokok bahasan ini adalah untuk mengklarifikasi segala kesalahan dan kesalahpahaman yang dianut oleh pihak gereja. Bapak-bapak, ibu-ibu, bila Anda umat Kristen, maka ketahuilah bahwa Yesus Kristus adalah seorang Muslim dan agamanya adalah Islam. Sementara ajaran Kristen, ajaran gereja atau ajaran lambang salib adalah buatan dan ciptaan Paulus dan peninggalan bangsa Romawi. Paulus adalah Rasul palsu. Paulus adalah Rasul palsu yang telah merubah-rubah semua ajaran Yesus. Yesus tidak mati dan tidak disalib. Itulah sebabnya Ia akan datang kembali. Yesus bernubuat, meramalkan dan memprediksi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Yesus yang sebenarnya? Dia hanyalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan dan dia juga bukan anak Tuhan. Silakan Anda simak video-video pelajaran di lainnya di YouTube channel untuk penjelasan lebih lengkap. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk meluangkan waktu untuk menyimak dan untuk mempelajari pokok bahasan studi perbandingan agama dan pokok bahasan kristologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa berfaedah, bisa membuka pintu hati bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.kubukapintuhatimu.webs.com. Bila ada pertanyaan, bila ada opini, bila ada komentar, bila ada kritik dan saran, silakan Anda tinggalkan komen di Facebook page, di Facebook atau di YouTube channel, atau kirim ke email h.kusrianto@yahoo.com. Sekali lagi saya akhiri dakwah ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.